Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nada Milawati di channel Siska Effendi Chico. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai bibit tanaman kakao. Pada bibit tanaman kakao bisa diperbanyak menggunakan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara generatif yaitu perbanyakan tanaman kakao dengan menggunakan biji, sedangkan perbanyakan secara vegetatif yaitu perbanyakan tanaman kakao dengan menggunakan atau dengan teknik seperti sambung pucuk, sambung samping ataupun stek. Berikut ini di hadapan saya sudah ada bibit tanaman kakao yang telah siap disalurkan pada masyarakat. Ciri-cirinya yaitu tinggi tanaman kakao yaitu sekitar 45 cm. Jumlah helaian daunnya berkisar sekitar 6 helai. Kemudian panjang daunnya yaitu sekitar 20 cm. Kemudian diameter batangnya mencapai 6 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan nantikan video selanjutnya di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.